Deretan moderat TV gempa berkekuatan 6,4 skala Richter mengakibatkan ratusan rumah di Kepulauan Sapu di Sumenep mengalami kerusakan yang cukup serius. Seperti yang diketahui, wilayah Sumenep merupakan kabupaten yang terparah karena dampak gempa yang mengguncang wilayah Jawa Timur dan Bali tersebut. Untuk mempercepat proses evakuasi dan recovery, sebanyak 150 anggota TNI dan 21 anggota Polri kembali diterjunkan. Mereka akan membantu proses evakuasi puing-puing reruntuhan rumah dan perbaikan infrastruktur lainnya di Kepulauan Sapudi yang terdampak gempa. Ratusan aparat TNI Polri ini diberangkatkan melalui jalur laut, yakni dari Pelabuhan Kalianget Sumenep menuju Kepulauan Sapudi. Di sana kita akan perbaikan infrastruktur dengan anggota TNI. Kita lihat itu sudah ada krain, dia akan melakukan evakuasi di sana. Dari Sumenep, Faris EP Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.